Dari Kota Ambon kita ke Kota Masohi, Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi mulai berangsur turun. Halo, assalamualaikum. Sempat naik karena keterbatasan pasokan dari sejumlah daerah, harga cabai di Pasar Binaya Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mulai berangsur turun. Sebelumnya harga cabai merah di ibu kota Pamahanu Nusa itu sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Namun baru 3 hari terakhir terpantau mulai berangsur turun. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Rabu 26 Oktober 2022, harga komoditi yang wajib ada di setiap menu makanan ini turun di harga Rp70.000 per kilo. Ibu Ila, salah satu pedagang, mengatakan penurunan terjadi sejak beberapa minggu lalu, bahkan beberapa bulan terakhir pasca musim penghujan. Harga cabai di kota itu meningkat tajam. Bahkan harganya sampai menembus Rp100.000 per kilo. Sampai hari ini, tambah dia, stok cabai terus bertambah. Bahkan stok luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa juga masuk hingga pasar Masohi. Berikut harga cabai rawit per Rabu 26 Oktober 2022 hari ini. Cabai rawit Rp70.000 per kilo, cabai keriting Rp45.000 per kilo. Selain cabai, buah tomat juga terpantau lagi turun harga dari sebelumnya Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilo. Kini dijual Rp8.000 per kilo. Oke, Mama Hila ini. Cili, cabai rawit, merah kecil ini 1 kilo berapa nih? 70.000 ya. 70.000. Ini beberapa hari lalu atau 1 minggu lalu itu beta cek masih 90 sampai 100. Iya. Ini sudah dari kapan turun ini? Oh, tadi pagi. Tadi pagi. Yang kemarin masih berapa 1 kilo ini? Masih 70, berarti seberapa hari ini 70 nih? 3 hari kemarin. Oke, 70.000 ya. Kalau ini cili dari mana dulu nih? Kobi. Oke, sudah turun berarti. Kalau cili kobi biasanya kalau 100 berarti itu paling mahal itu, Tribuners. Kalau cili basar keriting itu 1 kilo berapa? Yang ini 20.000, yang itu 25. 25. Oke. Cili apa? Cili patah. Oh, bisa patah. Keren kami di hari ini, Tribuners, harga cabai rawit di Masohi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.